koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi yang pertama, kami sudah menyurati seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Kota Pekanbaru bahwa semua rumah sakit rujukan tersebut tidak dibenarkan untuk merawat pasien yang OTG. Jadi khusus pasien-pasien yang OTG ataupun yang bergejala ringan itu agar dikembalikan untuk isolasi mandiri, apakah itu di rumah atau di tempat yang telah kami sediakan.